Biasanya udah lengkap. Udah mulai ada susu-susu, bisa kita lihat nih di sini nih. Nih ya. Tuh ada susu-susu, vitamin-vitamin udah lengkap semuanya. Memang apa namanya? Selalu menggunakan vitamin, fish oil, telur juga sudah lengkap. Karena dari emang persediaan untuk beberapa minggu sih biasanya kita, jadi nggak langsung diborong juga. Nah, terus di sini makanannya kalian, sayuran-sayurannya kalian di sini sudah aman. Sayuran ibu, buah-buahan juga masih ada. Cuman itu aja. Coba kita lihat freezernya. Nah, freezernya penuh dengan makanan-makanan yang tinggal digoreng aja sih. Mulai dari ini ada ayam bungkung juga. Terus ada nugget segala macam. Sayuran-sayurannya kalian di sini. Terus udah deh. Gitu. Nah, biasanya kalau di rumah kegiatannya ya kayak gini aja. Suka apa namanya? Nonton film, streaming-streaming film-film. Atau enggak biasanya main sama Kalea di playmate-nya Kalea nih di sini nih. Jadi lebih banyak quality time lagi sama anak dan juga sama istri gitu. Ya, Kal. Ya, Kal. Ya, sehat-sehat ya semua ya. Nah, kegiatan kita nih sehari-hari kalau lagi work from home adalah tuh biasanya Kale ya jam segini udah makan ya, Kal. Ya. Kalau makannya hari ini pakai apa, Sus? Pakai sup sosis sama tofu. Sama tofu tuh dia nih. Ini dia nih. Nah, pinter udah mau habis. Pinter ya. Pinter. Hai, ada yang mau makan pisang nih. Wah, wow, suka banget tuh pisang ya. Ini sambil nontonin vlog. Dia sambil senyum-senyum sendiri tuh. Duh. Hei, jadi depan TV dong, Kal. Jadi depan TV dong. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.